kita nggak salah. Dipenuhi, siap bergerak yang lebih besar, maju untuk pribumi, ini tanah lahiran kita, kami berhak menikmati hasilnya, pembangunan Patimban ini. Kalau seperti ini, Pak, tidak ada kejelasan pasti ya seharusnya perwakilan daripada sana hadirkan sini. Ketemu sama saya. Hadirkan supaya jelas. Ya, dengerin dulu. Makanya kami dari sini anak-anak, Pak. Iya. Makanya kan dari sini ada yang tua, kan dari 10 orang itu kan ada perwakilan di sana. Ayo, Pak, masuk. Kami sampai sampai di sini. Ada sampai nyaman. Ada sampai. Iya, kita udah koordinasi. Waktu ini galik. Kemarin datang ke saya datang ke Presiden KBM juga yang hadir kan enggak ada di sana juga. Siapa aktif terus? Nah, kalau makanya saya mengantisipasi jangan sampai kita negosiasi di sini enggak ada ketemunya gitu. Kalau semuanya kan berapa orang ada iya kan harus ada kepastian dan kejelasan ini masalahnya ini masalah ini izinkan kami masuk Pak Polisi dulu kita hadir di sini makanya kita hadir di sini juga menjembatani keinginan rekan-rekan semua untuk komunikasi dengan pihak pelabuhan. Kami tahu kami ada yang pihak dari kami bernegosiasi. Tapi kami berhak untuk masuk ke dalam supaya suara kami terdengar dari mereka. Selama ini kami disingkir, dijajah oleh pekerja-pekerja dari luar daerah ini. Padahal masyarakat Patimban masih kekurangan pekerjaan, masih banyak pengangguran. Apa hati nurani mereka kepada warga pribumi ini? Kalau kami tidak bisa masuk, ada yang sabandar, ada yang ada juga kami mohon hadirkan dari pihak pelabuhan, KSOP, APBNI, suruh datang ke sini. Nanti hasilnya gimana bawa? Kalau sekarang tidak punya skill atau keahlian, kami punya segudang atau stok tenaga-tenaga yang punya skill yang mumpuni. Kami sudah buat setiap hari dari penonton melihat malu-malu para pekerja bermuka asing, melihat bos-bos juga bermuka asing, sementara orang-orangnya hanya jadi kambing songet dan penonton yang tak berdaya. Kami akui ada orang lokal yang diberdayakan dan dilibatkan, tapi hanya beberapa gelintir, itu pun hanya pekerja rendahan. Untuk diingat, adanya pelabuhan ini tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan warga sekitarnya. Buat apa ada pelabuhan jika warga lokalnya tetap miskin, tetap waras, dan tetap susah? Buat apa ada pelabuhan jika dimati oleh muka-muka asing dan para pendatang? Maka dari itu kawan-kawan semuanya, saya selalu mengingatkan, kita jangan berharap banyak pada belas kasihan mereka, pada empati mereka, karena pada dasarnya mereka hanya mencari isi perutnya sendiri. Jadi yang terbaik adalah kita lawan dan lawan keserakahan mereka. Kita
kita rebut pekerjaan hak kita. Kita harus mandiri dan punya harga diri. Karena yang bisa menolong kita, ya kita sendiri. Cara ini sudah terbukti ampuh jika kita melihat ke belakang dari sejarah perjuangan kita dalam merebut hak ini. Yang pertama, kita masih ingat betapa lelahnya perjuangan melepaskan tanah kita untuk pelabuhan agar dihargai layak. Yang kedua, kita juga masih ingat betapa kerasnya agar koperasi TKBM bisa diakui. Yang ketiga, kemudian kita juga masih ingat betapa sulitnya agar koperasi TKBM ini bekerja sehingga terpaksa kita blokir kapal dan pelabuhan oleh anggota kita yang pemberani. Dan yang keempat, dan kita hari ini turun gunung dan bersatu untuk memaksa mereka agar tunduk pada kesepakatan tarif yang sudah disahkan. Hidup Serikat! Hidup! Kami ada perwakilan yang akan masuk ke sana, insya Allah nanti 10 atau 5 orang, sampai 10, mohon dukungannya dan titip jangan anarkis. Ya, jangan anarkis, kita adem-adem saja, kita nggak apa-apa berorasi, tapi yang baik-baik saja lah ya. Oke. Oke. Santai bro, santai. Oke. Kita kompetitif, ya. Tetap aspirasi kita harus sampai. Lanjutkan perjuangan. Kita orang lokal di sana banyak katanya orang berkepentingan, tapi tidak pernah memikirkan kita. Ya. Oke, sekarang kita tunggu negosiator yang akan masuk ke sana. Mudah-mudahan mereka juga nampak. Dan ini adalah perjuangan, mata perjuangan. Lanjutkan. Ngapain kalian demo di sini? Siapa yang mau dengar kalian demo di sini? Ajo. Kemarin kita beri ke Polres kasih pemberitahuan kita akan demo di akses pintu masuk. Betul. Arahan Pak Kasat, jangan di depan pintu masuk macet. Sebagai warga negara yang baik, saya akhirnya mengikuti arahan Pak Kasat. Kita demo di KSOP lama. Sekalian kalian teriak-teriak di sini, siapa yang dengar? Betul. Maju, maju. Kita ini orasi pengen didengar. Maju. Kalau memang kita nggak boleh masuk, hadirkan KSOP di sini. Jangan mereka dengar aspirasi kita. Hadirkan KSOP di sini. Maju! Masih tetap kompak teman-teman. Hancurkan penjajah. Kita rakyat miskin, kita orang pribumi tindas sama penata. Kami mohon dari KSOP hadir di sini supaya tarif perjanjian ini harus clear hari ini juga. Usir pekerja dari luar pribumi ini. Kami layak kerja yang nikmat di bumi ini. Usir. Satu komando. Masuk. Masuk. Ayo. Masuk. Ayo.
Kawan-kawan, siap satu komando, siap. Siap satu komando. Oke, tetap semangat. Buat teman-teman semua, kita berjuang bukan kali ini saja. Bertahun-tahun kita berjuang. Hari sudah puncaknya. Izinkan saya bersama teman-teman membawa aspirasi teman-teman semua ke dalam KSOP. Karena kita sudah ditunggu. Kalau hari ini tidak ada kesepakatan, baru kita bisa mulai lagi. Ya, kasih kesempatan, kasih kepercayaan. Karena kami berjuang bukan hari ini saja. 2 tahun saya berjuang bersama teman-teman. Oke, maka jaga ketertiban. Jangan ikut ke sana. Kami akan masuk 10 orang perwakilan. Ya, tunggu hasilnya. Akan kami video live terhadap teman-teman semua bisa mengetahui di dalam seperti apa. Ya, jaga ketertiban. Saya nggak mau ini tercoreng ya. Hati-hati ada penyusup yang akan menghancurkan kita sendiri. Oke. Izinkan saya masuk, mobil saya masuk, mau ketemu ke SOP. Ya. Oke, terima kasih. Air masuk, air mobilnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.